kok. Ya. Oke, kita opening dulu. Halo WhatsApp, LINE, BBM, Facebook. Oke, balik lagi di channel saya paling ganteng sedunia. Aji, Jema, Wayah. Oke, hari ini saya ditemani sama siapa? Vera. Oke, ini dari channel Vera. Pak, wajib mampir ke channelnya ya. Sekarang kita mau hairpin, nanti Fer, kita kok bajunya bagus banget. Oh iya dong, ini aduh, nah ini wagger. Apa itu tapi? Wagger itu salah satu merchandise. Kalau mau tahu bisa cek aja sini nih. Oke, yaudah kita lanjut aja ya. Ah, ini rupanya ada ular pep snake. Nah, ini adalah ular pep snake atau ular berkepala dua. Nah, berbisa gak sih, Kang? Enggak, kalau untuk ini jenis ular yang tidak memiliki bisa. Bagus. Banyak juga masyarakat beranggapan kalau ular ini tuh ular cabe, padahal ini bukan ular cabe, ini cabe palsu. Kalau ular cabe yang tingkatnya tinggi, dari strip sininya nih, kok telungkup kepala sampai ujung ekor itu stripnya gini, bukan ini. Mau pegang? Iyalah. Ini emang biasa hidup di sini ya, Kak? Hidupnya ular pep snake ini jadi kayak di atas lumpur, di bawah air. Kayaknya tadi dia mau ke bawah. Ingat ya. Nah, gimana? Mau lanjut? Ya. Udah, ini kita simpan aja ya. Kita balikin lagi ke tempat asalnya. Kita juga harus sering melihat ke atas ya, karena kenapa? Takutnya ada tipe-tipe ular jenis pohon. Takutnya kita lewat. Oh iya, diingatkan lagi, di subscribe nggak di subscribe tonjok dada anak lain. Yeah!
Ini tipe ular berbisa ini. Ini jadi harus hati-hati. Hati-hati. Kuat banget ya. Oh, nah ini tipe dia kan habitatnya di atas pohon. Mau dia menjatuh gimana pun, ekornya dia kuat. Kuat mulut. Jauh ya. Ada, saya nyari jalan dulu. Tunggu. Nah, ini ada ular Trimesurus albolabris, atau kalau masyarakat Sunda bilang ini adalah orai bangke laut atau orai bungka. Nah, ular bang. Warnanya? Ya, warnanya cantik tapi berbisa. Gitu. Nah, cantik tapi berbisa. Lumayan di Purwakarta sendiri korban gigitannya banyak. Saya udah berapa kali. Nolongin yang sedikit. Ekornya ada warna merahnya. Nah, itu ciri khas ular hijau ekor merah. Jadi kalau ular hijau itu kan ada tiga, ada yang hijau full dari kepala sampai ujung ekor, ada juga yang ular hijau dari kepala sampai pangkal ekor. Pangkal ekor kesananya warnanya silver kekuningan. Nah, ada juga yang ular hijau ekornya merah gini. Nah, ini adalah ular yang memiliki bisa tinggi. Gitu. Jadi di dua ular hijau yang lain itu enggak punya bisa. Ada sih bisanya. Cuman untuk ke manusia tingkatannya bisa aman. Cuman kalau untuk ini kuat banget. Bagus ya? Bagus, cuman sayangnya bisa dipegang. Pegang gigit. Dan ular ini tuh dia memiliki taring lipat. Tarinya itu dilipat ke belakang, jadi kalau dibuka sih, panjang banget. Ini jenis-jenis spiker ya, spiker pohon. Kayaknya tadi habis nyari burung, entah apa, dia kan makannya burung. Kadang kalau malam hari dia bisa makan kodok atau tikus. Karena kalau malam hari dia biasanya turun. Jadi lebih aktif di malam hari? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, siang hari, berarti ke sore hari biasanya sih suka tengger aja deh kayak gini. Ada yang mau ditanyakan lagi supaya kalau nggak ada yang ditanyakan nanti kita tinggal. Mau ditanyakan nggak? Cukup ya, kita simpan lagi aja lah di sini aja nih. Ini nah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita nggak ngambil bawa pulang. Ini cuma kita buat belajar. Katanya ini suka apa? Di atas pohon gitu kan? Oh, di atas pohon. Ini spiker yang di atas pohon. Kayaknya dia pengen ikut. Janganlah. Dah, kamu diem di situ ya. Yuk, kita gas rup di sana.
Awas hati-hati di sini. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Ikuti terus perjalanan saya di next episode selanjutnya nanti. Untuk penasaran part 2 nya seperti apa, boleh mampir nih ke channel dia ya. Wajib mampir di channelnya Ferava. Ferava, nanti linknya ada di deskripsi dan ya. Dan thank you yang udah nonton sampai beres, dan jangan lupa diklik tombol like. Di komen kalau perlu komen yang banyak, dan paling jelas di subscribe. Kalau nggak di subscribe, tonjok dadana kok. Tonjok. Mungkin gitu tak. Sampai deg gitu. Biar enak. Oke, mungkin cukup sekian di next video kali ini ya. Dadah.